Video aksi pembalap Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli membajak motor polisi usai balapan MotoGP Mandalika viral di media sosial. Ia disebutkan mengambil alih motor polisi demi mengejar pesawat di bandara. Video viral itu diunggah akun resmi Instagram MotoGP @MotoGP Selasa 22 Maret 2022. Ia terlihat sempat bertanya sejenak kepada sang polisi tentang merek motor tersebut. Setelahnya, Morbidelli langsung menaiki motor gede tersebut. Terlihat ia tak kesulitan menyalakan motor tersebut. Dalam narasinya, akun MotoGP menyebutkan jika pembalap asal Italia ini meminjam motor polisi agar bisa tepat waktu sampai di bandara. Dalam video berdurasi singkat itu, Morbidelli sempat menjalankan sedikit motor tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang wanita berhijab yang merupakan LO dari Morbidelli datang menghampirinya. Wanita tersebut tampak terkaget dan latah saat Morbidelli tak sengaja membunyikan klakson. Sontak wanita berhijab itu menjadi sorotan warganet yang tertawa mendengar latahnya. "Latahnya sampai go internasional loh," tulis @nusa520.